Mati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha mawlaha Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min dawatin la tajabula hari dar darullah ya ibadullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah. Kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal-Khatim lima sabak Nasiril haq bil-haq wal-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min khali alina wa bi sanadi al-muttasil ila al-imam al-bukhari fi kitab al-jami' as-sahih rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qal babu alamatin nubuwah fil islam ila angkol haddatsana Musa bin Ismail. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Mu'tamir an abihi qal haddatsana Abu Usman annahu haddatsahu Abdurrahman bin Ibakar radhiyallahu anhu anna ashab as-sufati sane sahabat kang manggon ana ing emperan masjid Madinah akeh petang atus seket iku kanu ana sapa sapa sufa iku unasan wong sahabat fuqara kang fakir iso mangan kok Madinah kok masjid perlu nyebarno hadis Rasul lan Al-Qur'an dahare ditanggung oleh Rasul. Mangkan Rasul zaman semono nanggung wong mangan 450. Asab supaya 450 tak. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala ngendikan saka Nabi marratan setempo ngendikane man utawa sapa iku kana ana iku indau ana saning man apa to amus nani panganan nuluru faliadab mongko ngejao sopeman bisa lisin kelawang telu ya sa'ana nih panganan wong luru digaya wong telu barokah wantola kolan berangkat sopan Nabi kaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asratin klan gowong 10 wa Abu Bakrin dan Abu Bakar salasatan lan gowong telu. Jadi Rasulullah panganan bergabung 10 Abu Bakar wong telu. Kala ngendikan sapa Abdurrahman bin Abu Bakar. Bahwa mongko salasah iku ana ingsun
wa abi lan bapak ingsun wa umi lan ibu ingsun. Waman utai sopai kukana kok langsung meloncat 10. Liru ya. Jadi wa anna nabi aku ala mangkana itu amu isnan fala bisali wa mangkana itu amu arbatin fala tapi khamisi ya. Au satis au kamakola utau kau yang dikan sahur Rasulullah SAW. Wa inna abba bakrin lansana bakar kuja aswana bakar bisalah satin klan gong teluh. Wantola kolan berangkat sepan Nabi Sobi Asyratin. Wau bakar salah satan. Asalnya bisa lah satin. Kola mendikan Sobi Rahman. Bahwa ana wa abi wa umi. Wala adri lan orang ngerti Sobi Ingsun. Ingsun Abu Isman. Hal kola opotong mendikan Sobi Rahman. Imraati. Ingdaw imraati wa khadimi. Imro'ati wa khodimi baina baitina baina baiti abakar. Halkola opotong ngendikan sopo Abdurrahman imro'ati wa khodimi ingdaw imro'ati wa khodimi. Imro'ati utai buju wadon ingsun wa khadimilan pembantu ingsun iku bena baitina wa bena baiti abakar. Wa anna ababakar satuna bakar ta'asya. Makan suri, makan malam sopa abakar. Indan nabi ono ngersani kaya Muhammad SAW. Semala bisa nuli mandek Sa'u bakar hatta sholat singgo sholat Sa'u bakar alisya yang sholat isya. Sumaroja'an nuli balik Sa'u bakar fala bisa. Mengkomandek Sa'u bakar hatta ta'asya singgo makan sore Sa'u Rasulullah SAW. Faja'an mengkoteko Sa'u bakar mulih bada mamadho sa'usih berlalu. Ba'dama sause malam madho kamis berlalu apa ma minalaili nyatani sangka malam ma ing malam sya'akang resake sapa Allah ing ma yani berjalan pulang ke rumah larut malam. Kolat ngendikan lo maring obakar sawi meratu imra obakar ma khabasakan adiafid ma uteopiku khabasana han apa ma kain suruhan adiafika anda sangka ngurusi tamu ira. Kok suwe banget gak ngurusi tamu. Audaifika utawa tamu ira. Jamak atau mufrad. Kola. Ndikan Abu Bakar. Awa asyaitihim. Awa asyaitihim. Apa tawis aweh. Dahar sore sopa sirahim daif. Kola. Ndikan sopa imratu abau. Menolak sopa adjafik. Hatta tajia singgo mak teko sapa siro. Jadi mertamune maring Abu Bakar. Nang dalem Abu Bakar. Disugui sing wedok ora kerso. Menteni sak rawuhe Abu Bakar. Kot arodu temen-temen nawarake sapa ahlul bait bait Abu Bakar alaihim adyaf pagolabu mongko ngalahake sepaja bungalil bet yani dipaksa seluruh dahar gak kerso mergo sahbul dakwah sahbul bet Abu Bakar durung rawu padhaptu mongko mire sapa ingsun ingsun Abdurrahman waqtabatu lan delik sapa ingsun aku disenani bapak. Fakola mongko ngendikan Abu Bakar ya gunsar he wong goblok. Fajat daa mongko dungake sumbing dungake gruwung Abu Bakar yang Abdurrahman. Fasabbalan misui Abu Bakar yang Abdurrahman.
mergo tamune gak dikongkon dahar. Waqala lan ngendikan apa arkulu ayo mangan sira kabeh tamu. Qala Abdurrahman qala la'at amhu abadan. Qala ngendikan Zaid la'at amura bakal mangan ing sing tam abadan sela-sela senek sampean mboten dahar. Qala Ubakar wa imullah ila Allah ma kunna ora ana sok kita kena khudungin cipi. Keliru-keliru. Qala ngendikan sapa Abdurrahman wa imullah ila ma kunna ora ana sok kita kena khudu ambil kita menan lukmati sangka suapan puluhan illa roba kejaba bertambah min asfali asamani sari lukmah apa aksar wiyake minakat sama lukmah hatta sabi'u singgo warak sopo al-adyaf basorot lan dadi apa lukmah iku aksaro luih akeh mimma katan lukmah kanat kang ono apa lukmah iku blusak dirungi kunna nak hudumin lukmah panadoro mongkoningali sopa Bakar faidan dumadaan nalikan nadoro sayun au aksaru ay huwa utawi sayun au aksaru ay faidan sayun au aksaru panadoro Bakar faidan dan nadoro huwa utawi to'am iku sayun si pancet au aksaru tolwi akeh pakola nuling indikana Bakar li imratihi ya uhta bani firas he keluargane Bani Firas qolat ngendikan sapa mana wala qurrata aini la wa qurrata aini demi lelaki kang dadi kesejukan pandanganku lahia demi ta lukmah al ana ing dalem saiku aksar luwih akeh mimma kadang lukmah qoblu kang sadurunge nak kudu minal lukmah bisa lasti maratin kan tiga kali lipat. Fakala mongko dahar minha songko al-lukmah sawa Bakar wakola lan ngintikan inna makana usuna apa syaitan usyaitan inna makana mujud apa syaitan yakni ngeresake sawa Bakar yaminahu ing sumpah Abu Bakar summa akala nuli mangan dahar apa minna sangka lukmah lukmatan yang satu suapan summa hamala nuli gawa sapa rumah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pas pahat mongko dadha wa lukmah iku indono dalem kaya Nabi wa kana lan ana iku benan kira benan kaumen kaum yaki adun apa perjanjian pamado berlalu apala jalu masa perjanjian Fafarrokona mongko bagi-bagi sopar senang kita isna asaro iki apa ya mengiropi isim tasniah diiropi kaya isim maksur isna asaro ing misalnya isna asaro ing rolas apan rojulan ma'akuli rojulin serta nyertani sansara jul minum sangka isna asara unasun utai piro-piro pimpinan menungso yang dipimpin Allah Ta'ala ku alamu dat kang perasa sapa Allah kam ma'akuli rojulin kam ing piro iku ma'akuli rojulin Allah kam ma'akuli rojulin kam utai piro iku ma'akuli rojulin ngera annahu kejapa sang rasul iku bahasa ngutus sapa Rasulullah ma'um sertane fi'faf isna asaro kola mendikan sahab Abdurrahman akalu dahar sopo isna asaro rajulan minna songko alukmah ajma'una yos kabiani au kama kola uto oleh kaya oleh mendikan sopo Abdurrahman uto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek kola akalu minha itu kita rujukan Abu Usman makane au kama kola iku kama kola Abdurrahman wa ghairuhum utai sa'aliani
wa ghairuhum utali annas iku yakulu ngendikan sapa Unas fa'arrafana mongko ngangkat dadi pimpinan sapa Rasulullah na ing kita minal irafah arrafa minal irafah fa farraqona mongko bagi sapa Rasulullah nang kita isna asara ing rolas apane rajulan sing dadi arif dadi pimpinan ma'akul rajin minum Unasun Allah alam kam ma'akulih rajulin dadi Allahu a'lamu kam iku dadi iku maf'ul kam ing piro ma'akulih rajulin dadi rolas pimpinan nggawa setiap orang tapi Rasulullah ngirimno panganan yang kelebihan dari bakar tadi semuanya mangan. Artinya ini, iki apa jenane? Faedah taksiru ta'am. Judulnya kan alamatun nubuwah. Alamatun nubuwah irhas mukjizati satu. Artinya satu bagaimana semua menunjukkan atas kebenaran kalau kaya Nabi sebagai utusannya Allah. Ulama mengistilahkan dan membedakan kalau irhas itu peristiwa yang jauh berbeda dengan adat yang berkaitan dengan kaya Nabi setelah sebelum kaya Nabi diangkat jadi Nabi. Kelahiran kaya Nabi, setan gak bisa naik ke atas. Setan adat. Adatnya setan naik turun ke langit. Setelah kelahiran kaya Nabi, setiap nangis, naik, dilempar dengan syuhub. Dilempar dengan sinar. Iku khariqul adab. Dan di sini kaya Nabi belum diangkat jadi Nabi. Maka itu namanya irhasat. Perkara sing nuleni adab yang terjadi, yang berkaitan dengan kaya Nabi sebelum kaya Nabi diangkat jadi Nabi. Kalau alamatun nubuah itu perkara yang nulayani adab padai. Yang menunjukkan atas kebenaran Nabi dan Nabihan saja tidak dibarengi nantang untuk nandingi bahwa kaya Nabi sebagai Nabi. Kemudian mukjizat yaitu hal yang nilai adat yang dibarengi nantang kepada umat bahwa saya Nabi ini mukjizat saya. Bila kamu enggak percaya tandingon aku. Nah, mukjizat-mukjizat itu ada yang merupakan peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala. Seperti mukjizate kaya Nabi pecahi bulan, terus glugu, kurma, nangis. Kaya Nabi berbicara sama pepohonan, batu-batuan, uluk sarung. Kaya Nabi itu tinggal berita. Nah, mukjizat abadinya Rasulullah itu Al-Quran yang berlaku sepanjang masa ilayah milkiya, masa ikut suarga, Quran dibaca. Tapi pembacaan Quran di surga bukan ta'abudan, bahkan taladudan. Dan sebagai tangga untuk kita naik ke tingkat surga. Surga itu tingkatane padha karo wilangane ayat Quran 6600 tingkat. Adapun sing sudah nemi dipersisikan oleh para ulama. Kan jumlah Quran 6600 sudah 6 orang itu. Secara ilmu tafsir. Tapi yang ajma'al ulama 6600. Kemudian setelah itu tidak sepakat. Dengan 6600 sudah 6, sudah telung. Meniku karena hitungan wakofnya dulu ketika Nabi berhenti itu. Apakah wakaf atau lil ai karena napasnya pendek. Nah, ada yang menulis ketika wakaf, ada yang kan tidak. Dari perselisihan menyikapi mandeki Rasul kita baca Quran, ini berakibat ayat Quran jumlahnya beda-beda. Kaya surat Fatihah, ayat itu ngatutno bismillah apa ora. Neng ngatut no bismillah, ihdinas suratul mustaqim sang wala dolin satu ayat. Nek gak ngatut no bismillah, maka ihdinas suratul mustaqim, suratul ladin antalehim, terus satu ayat, gheril mandubi alihim wala dolin satu ayat. Jadi
itu perbedaan menghitung ayat Quran. Di samping itu nanti satu tingkat itu banyak beberapa derajat. Nah, untuk naik tingkat 1 ke tingkat 2 sampai ke tingkat 6600 itu jalannya 2. Jalannya 2 dan 1 berarti 3. Satu itu syafaat, yang 2 amalan kita. Kalau masuk surganya itu bifadlillah. Naik tingkat ke tingkat itu amalan kita. Ya besok gue surga itu setiap orang yang masuk surga dikon maca Al-Quran. Tujuannya sampai berapa ayat dia apal. Nah, di situ nanti tempatnya. Makanya Allah ngendikan ikra bilisanil malaikat. Ikra waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka akhira fil jannah akhira ayatin takruha. Wacan Quran kuwi. Quran wacan sing tartil kaya ki maca gundunya. Tingkatanmu go surga ya seukuran ayat sing kuwi apalno. Ya sen maca 7 ayat ya wis, mandek 7. Nek sampean apal Quran ya paling dhuwur sak nisore kae nabi sian. Gak bisa ngelawan ambiya. Itu nomor siji, naik tingkat sampai samono itu sesuai dengan amalan kita, yaitu tentang apalan Quran. Nomor loro, dengan cara memperbanyak selawat. Nek kowe gak apal Quran, kepengin tingkat dhuwur ya, ngekehno maca selawat. Ini Rasulullah, aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah, aksarukum alayya salatan fit dunya. Iku amal. Terus nar luru syafaat. Syafaat dari keturunan, baik keturunan jenjang atas atau jenjang bawah. Kue tingkatane tingkat 100. Kue di anak tingkatane 6000 ya. Kue diangkat anakmu 6000. Kue tingkatane 100, duwe mbah-mbah tingkatane 6000 ya diangkat ke 6000. Alladzina amanu walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum bama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dzurriyyah iku jenjang ke atas juga dzurriyyah, jenjang ke bawah juga dzurriyyah. Nenek moyang kita ya dzurriyyah kita, anak cucu kita juga dzurriyyah kita. Wa ayatul lahum anna hamalnahum fil fulkil mashhun. Sebagai tanda kekuasaan Allah bagi manusia adalah anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Saat ini Allah ngangkat keturunane manungsa di dalam perahu yang penuh. Perahu penuh muatan. Nah, yang diangkat dalam perahunya Nabi Nuh ya nenek moyang kita. Ya toh, nenek moyang kita. Yang jelas yang numpakkan nenek moyang. Dzurriyah yang di dalam nenek moyang kita itu adalah dzurriyah ke bawah. Yang terangkat itu namanya dzurriyah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kejadian-kejadian semacam ini adalah kalau tidak dibarengi ngaku sebagai nabi dan nantang untuk kepada orang untuk mendatangkan sesamanya, itu namanya alamatun nubuwah. Lah, alamatun nubuwah itu kadang-kadang diberikan oleh Allah kepada nabi tapi tidak langsung kepada umatnya. Kalau umat-umatnya ada punya karomah itu karena nabinya, karena didikan nabinya, karena banyaknya tunduk ke nabi akhirnya dibarokai muncul punya karomah. Jadi karomah itu adalah kepanjangan dari mukjizatnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang tidak percaya adanya karomah sama dengan tidak percaya adanya mukjizat. Abu Bakar mangan isya terus bermalam sama kayak Nabi. Makan sore pokoknya.
Lah wong mangan sore gak oleh langsung turu. Ta'asya fatamassa. Takoda fatamatto. Nek badhe mangan awan gak oleh mlaku-mlaku. Kongkon istirahat. Nek badhe mangan malam gak boleh istirahat tapi kongkon mlaku-mlaku. Lakono lah gak kencing manis ki. Wong kencing manis badhe isa sekali mangan. Wong kencing manis itu turunan. Memangan turunan sampai subur kencingnya kok manis. Lah di sini mangan sore terus sholat isya ngaji sama Rasulullah sampai nenggo Rasulullah dahar sore ngaji akhirnya pulang larut malam padahal di sana ada tamu di rumahnya Abu Bakar. Di rumahnya Abu Bakar ada tamu. Terus sing wedok bilang, belarahnya dia yang ini kata gak ngurusi tamu. Abu Bakar gak pikir orang wedok biasa ucapannya kan yang ngono kuwi. Gak direken. Lan tanya, wis ente sugih mangan? Durung, kono anak ya sing dihabisi anak ya guntar, ya gunsar, wasabah. Jadi hei wong goblok ono tamu gak diramut. Terus jawabnya sing wedok, sudah saat sugui saya suruh mangan, enggak mau kok. Akhirnya Abdurrahman ketakutan miris liden. Bayang kok, ya untar, pajat, orang ajar mau gerung nih gak gerung gue. Mau gerung nih gak gerung semaur gue. Dimaki-maki anak. Akhirnya Abu Bakar nyugui tamu, oh itu pangan. Tahun ini lak, lak at'amuhu abadan. Jadi, Abu Bakar sumpah enggak ikon mangan wakola gulu kola laatmuhu tadi ikut tadi kolane Abu Bakar wakola lan ngendikan Abu Bakar gulu wakola laatamuhu abadan jadi wis mangan aku gak mangan aku sudah mangan akhirnya sing tamune ya sumpah gak bakal mangan akhirnya Abu Bakar nerjang sumpah mergo nek gak mangan tamune gak mangan berarti gak oleh ganjaran nyuguhi tamu nek mangan nerjang sumpah bayar kafarat seneng oleh ganjaran ketimbang gak oleh ganjaran maka bayar kafarat untuk supaya iso mangan lah di sini ada karomatnya karena ketundukan Abu Bakar keluarga Nabi makanan yang di tempatnya Abu Bakar setiap dimakan makin akeh sampai dimakan banyak orang kelebihannya dibawa Abu Bakar ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai itu wakana bena bena komin ahdun yakni dalam keadaan selalu aman karena sudah ada perjanjian antara wong Islam karo wong Yahudi Madinah tidak boleh saling serang menyerang. Akhirnya Rasulullah membagi kita-kita yang ada di Madinah dibagi menjadi 12 pimpinan. Setiap satu orang memimpin dua kelompok. Semuanya dikongkon Rasulullah dahar kelebihan makanan Abu Bakar yang dibawa ke Rasulullah tadi toh. Ya. Akhirnya cukup kabeh. Kecukupan orang banyak ketika makanan sudah sampai ke Rasulullah ini mukjizatnya Rasulullah yang atas tadi makin tambah karomatnya Abu Bakar nah, di sini memberikan pengertian kepada kita bahwa hal-hal yang nulaini adat yang muncul pada kaya Nabi itu sebagai dalil atas kebenaran kaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Hammad an Abdul Aziz an Anas wa an Yunus an Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala asoba menimpa ahlal Madinah ting penuh apa qahtun peceklik ala ahdi Rasulullah ing dalam zaman sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa nalikane utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu khutbah sapa Rasul yauma Jum'atin dalam dina Jum'at id
koma dumadaan ngadeg sapa rajulun salah satu sahabat faqol nuli ngendikan sarjul ya Rasulullah her halakat hancur padha mati apa al-qura upira-pira jaran halakat hancur apa asya upira-pira wedhus wong tani mereka peceklik kanok iku ne fatu mungkin doa panjenengan oleh Allah yus yaski mongko paring hujan sapa Allah nang kita pamatta mongko manjangake sapa Rasul ngangkat sapa Rasulullah ya dehing astara Rasulullah wa ta'alu Rasulullah ndo angkat tangan ora kok diklembrehno qala Anas wa inna samaa'a sae langit iku kamisli zujajati kok dene kaca ing dalem bersih krana ora anane mendung langate padang jinglang langite bersih kaya kaca ora ana sepotong awan sama sekali fahajat mongko gebes menderu apa rihun angin an saat kang muncul lagi apa rih bikin apa rih sahaban ing mega ini ki majas sing bikin ya duduk rih sing bikin hakikate Allah summa stama'anuli berkumpul apa sahab summa arsalat ngirim apa sama'u langit azaliyaha ing udane asama air hujan fakhrotna mongko metu so kita sanga masjid nahudu kali nyebrang sapa kita alma ing banyu hatta atena singgo teko kita manazilana saya kembeng-kembeng falam nazal mongko terus menerus sapa kita iku tumtoru numtoru dan udani so kita ilal jumatil ukhra temuka Jum'ah kang weneh seminggu tet udan terus bareng Jum'ah kedua faqoman nuli jumeneng ilaihi maring Rasul sapa dalika rajul wong sing pertama mau ada dua kalimah yang sama diulangi yang satu nakiroh ulangannya ma'rifat itu berarti yang kedua ini kahanane yang pertama agaru taliane rajulun faqala nili ngendikan sapa ar-rajul ya Rasulullah tahadamat pada ambruk apa al-buyutu omah omah biak dari boto tapi boto ora dibakar tanah diulet-ulet dikering norek kayak boto tumpuk ono dan ya ambles to leleh jadi omai pada rubuh fatu mungkin doa apa Allah ya bisu mongko paring terang sapa Allah yang matur patabas sama nulis senyum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala nuli ngendikan sul khawalaina wala alaina khawalaina ay anjilil matur ya Allah turunkan udan khawalaina ing daerah sekitar kita wala alaina lan ora ing atase dhuwur kita fanadartu mongko ningali sapa ingsun Anas ila sahabi maring mega yatasaddau khalih miri apa sahab khawlal matian sekitar Madinah ka'annahu kaya mega iku iklilun topi mahkota raja yani lubang ku tengah Madinah nerontong kan apa-apa sekitar Madinah tetap gelap gulita ya nah, iki doae nyaluk terang udan khawalaina wala alaina tapi doa yo ket biyek kuwi doa itu sama tapi sing doa beda aku tau ngaji bareng kiai pas aku giliran kedua dia giliran pertama pas sultan doa khawalaina wala alaina tambah the worst aku guye wa doa wa doa wa dai ghairut dai doa tetep kan dia kuwi tapi sing doa kan beda istilah ad-doa wa doa wa dai ghairut dai ku istilah Syekh Jabir Jubron rahimahullah ketika saya ngaji itkon ada kan doa-doa mujarab sudah diuji nah, aku takon lah kok buktinya sekarang enggak saya biyek ngono saya kok enggak jawab ad-doa wa dai ghairut dai doa is podo tapi sing doa gak podo biyek sing doa Rasulullah itu gak tau warek saiki sing doa kita makane
legen terus gak tembus. Apa meneh makane gumbul dicuwepetno. Wareke warek barang makanane kanca yo haram kita. Hati-hati kowe nek mangan gumbul tak diten yo, diten ono. Kowe pirang nampan kowe nek mangane? Piro? 30. Nampane piro persiapane? 22 nampan. Setiap satu nampan orang 5. Orang 5. Iku berarti nampan wong 5. Mulai dibagi 5 ya. Dadake mangane cepet sing liya gak cepet. Tak sing menang kuwi. Nang ngono njaluk mustajab iki apa? Saiki ngono lho, mangane wong 5 padha rombongane 5 terus iki. Kok sing lemu dikek sing kakean. Astagfirullahaladzim. Aku mangan karo Ustaz Taifur. Probok iku ndi Purworejo. Mangan sak nampan wong papat. Iwake pitik siji karo sambel. Dan ini kestati urmangan durung tek wis mire, durung tek mire. Tak perhatikan lapo. Kok selesai nampan-nampan dikumpulno karek nunggu sing bagian cuci awani, dikoreti dipangan, balung-balung dipangan. Tak takoni, lan opo kok ngoten niku? Iki kira wis halal. Nek mau nek aku gak mridike aku khawatir mangan bagane kanca. Aduk bagianku dipangan konco gak apa-apa, nek aku mangan bagiane konco gak gelem. Badane luruh kok tempat nampan-nampan di setorno yang tempat cucian ini lho. Beres garep ya ku. Dikrikiti ku ano. Saking waro'e. Bismillahirrahmanirrahim. Nah makanya Ustaz Taifur ku abu ya nengarani hadas suruh. Suruh, ini peluru kendali. Kalau diutus Abuya untuk masalah kontanyaan Rasul langsung oleh jawaban sama Rasulullah SAW. Langsung ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Jadi di sini mengatakan bahwa ketika khotib berkhutbah kita haram untuk berbicara, sebagian orang haram makruh itu berbicara yang tidak ada kaitan dengan khutbah. Kadenan khotib kowe krungu khutbah tapi kowe wirid dhewe iku gak oleh. Temene ati omong gak oleh, tapi nek ada kaitannya dengan khutbah gak apa-apa. Iki kaitannya wong melarat khutbah kan ada kaitannya dengan doa di waktu khutbah kan mustajab. Rasulullah, ya Rasulullah, mati kabeh khan-khan kana udan. Sampun doa muga-muga diparing udan. Direspon Rasulullah. Rasulullah nek roh ana wong Rasulullah khutbah ana gak samar ditegur. Khotibe sing negur ora sing samiin. Samiin makruh negur. Ada katakan haram. Man qala li akhi ansit faqat tago. Sopongi omong maring koncone menengo. Wong ngkon wong meneng dekne ngomong. Kan keliru. Menengo. Aja rame. Sing gare rame lah sing ngomong aja rame. Ya meneng aja teh meneng ae. Lah khotib roh ana rame. Rungokno khutbah ngobrol e kali iki ngono. Ka apa-apa ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak udan ya kodok kodari Allah, udan ya kodok kodari Allah. Kita kudu pasrah kepada kodok kodar, tapi tidak boleh menyerah kepada kodok kodar. Pasrah kepada kodok kodar. Kejadian yang ada itu kodok kodar Allah. Enak, gak enak, pasrah omaring Allah. Tapi nek gak enak, aja menyerah. Mergo minta kepada yang lain kodok kodar. Gana udan ya remek lah. Jalur udan, itu jenenge ora menyerah kepada
keputusan Allah. Kowe mlaku kaudanan. Terus wae kodok-kodok lu terus e kaudanan remek ndas mengelu. Yo. Ngayupo, ngayup ya kodok-kodok Allah. Melarat kodok-kodok Allah. Ojo. Ya sekan paling melarat sabar tapi ojo meneng e timbang lapo wis melarat wis gak usah kerja. Berarti kowe berhujah kepada kodok-kodok yang tidak kamu mengerteni. Jadi kita kan tidak tahu kodok-kodar. Taunya kalau sudah ada terjadian, oh ini kodok-kodar. Terus kita, wis ngene nek, diparing api, ya api. Lho itu berarti berhujah kepada hal yang kamu tidak mengerti. Ya gak sah. Termasuk doa itu kodok-kodar. Lairudul kodar illa doa. Tidak menolak kodar kecuali doa. Nah, jadi ini kodok-kodar gak bisa ditolak. Kodok-kodar ono luru, ono mubrom, ono mu'alak. Yang mu'alak itu bisa ditolak dengan doa. Yang mubrom itu tinggal pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ilai qala hadna Muhammad ibn al-Musanna. Kita harus ridho kepada kodok-kodar Allah. Tapi khairihi wa syarihi harus ridho. Tapi kepada al-makdur, kalau makdurnya jelek gak ridho. Ana wong diuji oleh Allah zina. Terjebur pada zina iku akonane kodok-kodare Allah. Tapi perzinaannya itu kita tidak boleh ridho. Ridho kepada maksiat berarti menghalalkan maksiat. Kita tidak boleh ridho kepada al-makdi, tapi kita harus ridho kepada al-kodoknya. Kita tidak boleh ridho kepada al-makdur syar, tapi kita harus ridho kepada kodok al-qadar asyar. Bahwa khairihi wa syarihi minallah. Kalau yang elek, kalau perbuatannya harus kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ta'aduban ma'allah. Wa bilai qala hadna Muhammad ibn al-Musanna haddasana Yahya bin Kasir Abu Ghassan haddasana Abu Hafas wasmuhu utaya namanya Abu Hafas iku Umar ibn al-Ala aku Abi Amr bin Ala kala mendikan sopo Abu Hafas samitu Nafian midangan itu Nafian namanya orang Nafian an ibni Umar radhiyallahu anhu anhuma wa kana lan ono sapa annabi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nafek mendengar dari Ibnu Umar, Ibnu Umar ngendikan kanan nabiyu. Kana ono sapa annabiyu kae Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yahtubu khutbah saka nabi ilajit in ance-ance maring glugu kurma. Wong ngendikan sing apik tempat duduknya tinggi supaya bisa dilihat yang lain yang jauh-jauh. Falamma ittakhadhan nalikane bikin sa Nabi al-mimbar yang mimbar tahawala mongko pindah nalika khutbah sa Nabi le mimbar fahanna mongko ngerintih apa aljitu glugu kurma sing wis diancik-ancik mau fa'ata mongko marani saka Nabi hu ing aljitu pamasahan ngusapake sa Nabi atas Nabi aling ati aljitu. Jadi ini sahabat kerungu ngerintih sekabiannya makhluk rindu kepada kaya Nabi. Ketika pohon sudah kering, dibikin ancik-ancik kaya Nabi ketika khutbah, setelah dibikinkan mimbar, ya pindah ke mimbar, gelugune dijarno gak diincik kaya Nabi, nangis. Baru nangis diparang kaya Nabi, fama sahaya dawu aleh, tenang. Rasulullah ngendikan apa kowe gak rido tak tanam ke swarga sing buahmu dipangan oleh sekabehane penduduk swarga. Lha iki mukjizat ngene iki. Tapi karena tidak dibarengi tantangan dikatakan alamatun nubuwah. Kalau wa kulluhum min Rasulillah multamisu ghorfan minal bahri arasfan minatiyami wa kullu ayin atar rusul kiram biha fa innamat tasalat binurihi dihimi. Semua mukjizatnya para nabi itu sumbernya dari mukjizatnya kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semua para nabi adalah mengambil dari Rasulullah SAW, baik itu sak cawuan atau sak resapan. Artinya semua mujizatnya para nabi itu tidak ada yang ngungkuli mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa iso nguripno wong mati, memang wong mati itu jatah bisa diripno meneh biasa. Tapi nek glugu kering gak ada keterangan glugu-glugu kering iso didadekno urip meneh ora. Tapi di situ ketika ditinggalkan Rasulullah nangis, berarti nilainya masih tinggi nangise glugu yang tidak ada jatah untuk urip ditinggalkan Rasulullah iso nangis. Lah nek wong dipateni oleh Allah kan ada jatah untuk dihidupkan kembali. Nabi Isa ya. Nabi Isa lek iso urip nang mati toh. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan wong mati, barang kering bisa dihidupkan kembali, buktinya nangisnya toh ketika diusap oleh Nabi tenang, mergo dibang-bang oleh kaya Nabi, kowe tak tanem go swarga. Lho glugu kering ditanem gak iso toh. Kurma sing kering ditanem wis mati gak iso, tapi ku ditanem kaya Nabi go swarga urip meneh, uwah meneh kanggo panganane wong sak swarga. Kalau Nabi Musa iso mbelah segara dengan tongkatnya, saiki akeh wong iso mbelah segara dengan kekuatan tangannya. Suramadu ra mbelah segara. Iya toh. Mujizat kau ni. Lah tapi kaya Nabi mbelah bulan pecah dadi loro. Sapa sing iso ya? Saliyane kaya Nabi mecah bulan. Kan sing iso toh. Nek Nabi Sulaiman naike angin, perjalanannya 1 menit padha karo 30 hari cepate. Ya sik kalah dengan kendaraan kaya Nabi itu buruk. Nabi Sulaiman numpak angin disetir dhewe. Dan buruk anginnya Nabi Sulaiman kena iso disilihno wong. Nek buruke kaya Nabi gak pernah disilihno wong. Dan 7 langit terobos. Bayangkan. Itu. Kan kalah semua. Makanya anginnya Nabi Sulaiman pernah dipilih disilih pati. Yani ketika Nabi Sulaiman sebagai raja, kan raja ya no cantri barang. Iku pati sing dampingi Nabi Sulaiman iku diwasno wong, diwasno wong siji ngwasno. Menteleng enek ngwasno. Akhirnya pati matur Nabi Sulaiman. Niku Nabi Sulaiman sinten tiyang niku kok ngwasno kula terus gadek kedep, gadek apa ketok ngwasno kula. Endi iku? Oh iku Israel ape nyebut nyawamu. Nek ngoten kula panjenengan sili angin panjenengan, kaya kula berangkat. Akhir disili. Disili. Ceritane ngono, Israiliyat tapi iki. Israiliyat cerita tentang nabi-nabi dulu. Israiliyat cerita nabi-nabi dulu atau orang-orang kaum nabi dulu. Itu ada 3 yang ditetapkan keberadaannya Rasul, maka bisa dibikin hujah. Ditolak keberadaan Rasul maka tidak boleh dibikin hujah. Yang tidak ditolak dan tidak direspon oleh Nabi itu kan hadis an Bani Israel wala harot. Cerita an Bani Israel gak ada apa-apa, selama tidak ada larangan dari saya. Kalau ada larangan gak apa-apa. Lah itu tadi disilih bareng disilih digowo nyang Hindia. Nabi Adam gundi ya, Nabi Sulaiman gundi. Ke Palestina dah. Nabi Sulaiman ke Palestina dah. Kau yang Hindia. Tidur nong Hindia brek, kadai uang semua gue ngarep pas lah. Kau jadi mati ni gue kena tak peliri, kau gak sadar sadar. Akhirnya mati pas mudu ni angin. Lagi makna ni kendaraan Nabi Sulaiman seisa di sewa wong liyo. Nek buruk kau reisa di sewa wong liyo. Nek Nabi Musa ketika di gunung Turi Sena fahlakna alaika innaka bilwadil muqaddas situa. Tapi Rasulullah Isra Mi'raj sampai ke Hadratillah kelompene gak dikongkon melepas. Padahal Nabi Musa hanya di gunung kongkon melepas. Oke, tandene dudu mujizat sapa yang kok bandingno?
Tak semuanya ada tembusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Ibrahim ngepruy reca dengan gelempangan dengan apa? Gancu dengan pecok. Nabi Muhammad ngepruy reca 300 swidak mung dituding jarak jauh. Kul jal haqqu wa zakal batil innal batika ampunira bergelimpangan. Kan beda. Nabi Ibrahim keras ngono. Nek Nabi Muhammad hanya disuding-suding. Dan Nabi Ibrahim dibakar dengan geninya Namrud. Ditolong oleh Allah lewat malaikat dan dikumandu genini dikatakan. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Sebabnya apa? Nabi Ibrahim ketika duncal yang geninya Namrud langsung didekati Jibril. Butuh apa? Kalau kepada kamu saya enggak butuh pada makhluke. Enggak butuh kepada Allah. Ya minta apa? Allah ngerti. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lapa Allah ngerti jalan-jalan. Pasrah lah wis. Akhirnya ditolong langsung oleh Allah. Nek ene Muhammad apa genine? Genine yaitu kilauan pedang antar pedang. Perangan terus. Panasnya pedang. Nah, Nabi Ibrahim sepisan tak harus tolong pisan. Nabi Muhammad 13 tahun selalu kelihatan kilian pedang untuk membunuhnya. Ini kan lebih hebat lagi. Tapi Rasulullah gak pernah gentar, gak pernah lari, gak pernah tertangkap, tambah menempatkan, menampakkan diri dalam peperangan, tapi yuk hanuk sing wani mendekat. Ana nabiyun la kadib, ana ibnu Abdil Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mimbar berbicara. Jadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma semua yang ada bertasbih kepada Allah. Makanya ketika Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami mengharamkan zikir sambil bergerak-gerak. Wong tasawuf disikat oleh Ibnu Hajar. Kan Al-Faqih durung ngerti apa-apa jarno. Wis gak ditentang. Tempone mengadakan zikir bersama Hafidz Ibnu Hajar diundang. Bareng keluar dari rumah dituduhno oleh Allah kehebatannya. Gunung Mekah, omah-omah bangunan Mekah melok bergerak menurut ilmu zikir ahli zikir. Langsung takluk siapa? Ibnu Hajar. Terus ngarang kitab Kasfur Ru'aq yang memperbunyikan zikir sambil bergoyang-goyang. Sebab apa toh? Wong gerakan kita ditulis oleh Allah toh. Tenang kita kan juga ditulis oleh Allah. Kowe nduwempis kok pinggir gunung. Tujuanmu tuh ngetak wong. Mana ya ditulis oleh Allah, padahal gak bergerak. Kuin joget-jogetin, jogetmu apa? Karena irama selawat yang indah, kan ada ganjaran. Jadi semuanya itu adalah karomah. Karomah itu sebabnya karena menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahannal jitu sing nerangno iki Ibnu Umar. Berarti Ibnu Umar terdengar. Terdengar Ibnu Umar atas rintian glugu kurma ya kramate Abdullah bin Umar. Pemoga ngono gak ngerti to. Waqala Abdul Hamid. Waqala Abdul Hamid ahbarana Utsman bin Umar. Qala Utsman ahbarana Mu'ad bin Al-Ala an-Nafi' bihadza karena iki hadis. Orang hati sapa Abu Asim an ibn Abi Rawat an Nafi an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam mutabaat di jenane wa bi ilai qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Abdul Wahid bin Aiman qala Abdul Wahid sami'tu abi yani Aiman an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi ku yakumu jumeneng sa nabi amal jumati ila sajarotin maring wit-witan au nakhlatin utawa batang kurma
yakumu ngadek yamal jumati ila sajarotin, artinya ketika khutbah itu anci-anci pohon atau pohon kurma. Akhirnya faqalat mengko matur sapa imraatun wong wadon lan aura julung lanang minal ansor, ya Rasulullah ala naja'ala kami mimbaron napa toh mboten sae kula ndamelake laka kemen mimbaron ing mimbar kolang insitum nek karep yo gekno to faja'alu mengko bikin salah sahabat lahu ka Rasul mimbaran ing mimbar sing gawe ku Maimun jenane. Sapa Maimun tukang. Falamma kana nalikane ana apa yaumul jumatinul jumah dufiah mongko den pasang apa dufiah mongko den arahake sapa Rasul ilal mimbari maring mimbar ora maring glugu mau fasahat mongko bengok apa anakhlatu kayu batang kurma mau siahas sobi kaya bengok arek cilik. Sumana zalani turun sapa Rasul minal mimbar, sumana zal turun sapa Nabi sallallahu alaihi mimbar fadhamma, nuli ngrangkul sapa Nabi hu ing annakhlah. Dirangkul ilahi maring kaya Nabi ta innu halih ngrintih apa nakhlah. Anina sobi kelan ngrintih arek cilik alladzi yusakkanu kang den eneng-eneng sapa asobi. Kala ngendikan sapa Jabir bin Abdullah kanat ono apa sajarah iku tabki nangis apa sajarah nakhlah alama krana pendengaran krana Quran krana zikir kanat kang ono apa sajarah iku tasma umidanget apa sajarah nyatane menan dikri sangka khutbah indah ono saning sajarah nangisi khutbah sing didengar. Jadi ketika di inci kaya Nabi kan khutbah itu kan mendengar dari situ. Dan nangisnya krono gak dinci lan krono gak mendengar zikir dari kaya Nabi langsung. Wabi iki jenane alamatun nubuah. Wong kurma guru-guru garing dirangkul meneng. Ketika akan berangkat ke mimbar jerit ke arek cilik sing dineng-neng Masya Allah. Lah sampe krungu jeritane ngono kuwi ya kramat juga padha. Wa bi ila qala hadatsa Ismail qala hadza afi an Sulaiman bin Bilal an Yahya bin Zaid qala Yahya ahbarani Hafs bin Ubaidillah bin Anas bin Malik annahu saatene Hafs iku sami amin danget Hafs Jabir bin Abdullah yaqul kana ana pal masjid tu masjid kan Nabi maskufan di atapi atap ala juduin ning atase glugu min nakhlin sangka batang kurma masjid kan Nabi tu gubuk terus cagak-cagake batang kurma pakana mengko ana sapa Nabi wong sing ngarani setiap yang tidak ada kan Nabi bid'ah dan sesat ku aja le bangun masjid. Nek sik ngotot takon masjid niku bid'ah apa ora. Model ngene bid'ah apa ora. Tak gawani jawab. Pokoke wong sing ngono-ngono gegabah kabeh. Serampangan oleh mempelajari hadis. Dadi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnari di serampangan oleh ngerteni. Tidak melihat tandingannya man sanna sunnatan hasanah. Nah, karena sidik-sidik ini ada bid'ah ini menengah. Ini bisa bantan itu ilmu. Ini ganti ilmu menengah. Akidahmu yang kuat. Ini ku dibantah ya. Apa jenane? Ya mana ki? Dibantah ya sekali ku belas. Ya aku kukini ada bubur abang gunung dikatakan bid'ah. Terus tak. Getno bisa. Jangankan bubur kuning kabeh sego lho bid'ah. Mergo kaya Nabi gak pernah dahar sego. Sego beras iki kan ganok dalile beras wajib zakat. Itu dalil kias. Dalil asli dari Rasul gak pernah Rasul nyebut beras. Jadi di sini akhirnya
wong-wong kono khut mangan ya mangan sego. Ora mangan kurma. Nek zakat ya zakat pari. Iya. Bid'ah kabeh. Pakai sing teman ngaji ku. Ya aja sithik bid'ah, sithik bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Luwantang ngedukno beduk iki. Aku diparani kon ngedukno beduk. Ono beduk jare ini kan pada zaman Nabi. Terus tak takoni masjid sampeyan sepekere enten. Ono pada zaman Nabi, gak jawab. Gak jawab mesti kan matur nggih kula salah. Gak. Meneng. Aku terus tak getno. Ayo sing bareng-bareng eh. Sepeker sandukno, kula ngedukno beduk. Sepeker kula mboten kula dukno. Sepeker sampeyan dukno menawa pada wadah beduk ganok pada zaman Kanjeng Nabi. Lamaleku terus ketika gugah wong sahur ada-ada itu kan gue beduk geret atau wapun yang dindi gergetan mereka beduk banget bid'ah apa sih nek arpe sahur ada arek cili-cili gue beduk enggak tek-tok ya apa iya apa jenane gak kentongan patrol gak patrol kok ono kok jenane liyono jenane aku tau mau cokoran aku tak kira kini patroli bukan ada cili ada pemuda-pemuda kalau geret beduk itu wabu ya karena tujuan aku kawang sahur tidak enggak sahur pokoknya sing temen ngaji ku iki riwate nangis jerit ngerintih wala kulihal bersuara kana ono opo al masjidu maskufan ala juti nakhlin. Fakana an nabiyu sallallahu alaihi wasallam iku idha khotobah nakhutakan yaku ngatik ila jid'in maring gluku minda kang songko judu'in min nakhlin. Falama sunian dan bikin lahu kaya nabi opo al mimbar. Fakana lan ono so kaya nabi ku alaihi ngaji mimbar. Fasami'na mongko midanget sapa kita lidhalika krana arai kana alihi midanget aljid a ing glugu sultan sultan ya swara kasotil isari kaya swarane unta sing arepe manak khataja sing ngomoro sapa Nabi sallam fawadoa nuli naruk sang Nabi ya dan sang Nabi aling ada aljitu fasakanat mengko meneng apa aljitu ngerintih kaya dini ngerintih untar pembayi wabilai kuala hatna Muhammad bin Bashar hatta sana ibn Abi Adi an Subah wa hatta Bisr bin Khalid kuala hatna Muhammad an Subah an Sulaiman samitu Abba Wa'il yuhadisu an Hudhaifah anna Umar ibn al-Khattab berkala ayyukum utain dini sirakabe ku yafadu apal sayyukum ku Rasulullah SAW fil fitnati tentang fitnah yang menimpa keagamaan sopo diantara kamu yang apal hadisi Rasul tentang fitnah faqala mungko ngendikan sopo Hudzaifah ana utain sini ku yafadu apal sini kama kola ku yang ngendikan Rasulullah SAW kola Umar had ayo wacan inna kasanila jariun terlalu berani we, berani tanpa adab we. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli utawi dosane seseorang fi ahli ing dalem keluargane rajul wa mal barajul wa jari lan tanggane rajul iku tukafiru bisa ngelebur ha ing fitnatur rajul apa salatu salati wa sadaqatu lan sadaqai wal amru sadaqe rajul lan sadaqe wong liya wal amrulan perintah bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Qala Umar, laisat ora ana apa fitnatu rajul fi ahli mali iku hadhi fitnah sing tak karepno. Iku hadhi iku fil fitnah. Dadi iku kesalane wong lanang maring bojo wadone. Kesalane wong lanang dalam ngelamut hartane. Kesalane wong dalam tetanggane. Itu bisa dilebur dengan
kalau dia mau sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya amal sholat itu ngelebur dosa. Innal hasanati yudhibna sayiat. Kalau hanya amal sholat kita fungsi ngelebur dosa, berarti kita gak bisa meningkat. Jangan sampai amal sholat kita hanya sekedar melebur. Terus andanya amal sholat kita bisa mengangkat derajat kita. Walakin allati tamuju kamaujil bahri. Walakin allati nanging, walakin allati maksiat. Apa fitnah tamuju kang bergelombang apa lati kamaujil bahri ke gelombangi segoro. Jadi aku maksud fitnah akhir zaman. Sing merajalila kok dini gelombang lautan ngene iki. Ya saiki wis teko iki. Qala ya Amirul Mukminin la ba'sa 'alaika minha. La ba'sa mboten bahaya 'alaika bagi panjenengan minha sangka allati tamuju kamu jil bahri. So gak menangi sampean. Inna baina kasane antara sira wa baina antarane fitnah allati tamuju kamu jil bahri. Apa baban lawang muhulakon kang den kancing. Jadi fitnah selama ana panjenengan iku merupakan lawang sing dikancing. Sing kancing ya Umar. Kala ngendikan yuftahu bakal den buka apa albabu lawang au yuksaru ta den jebol apa albab. Nek buka rak terhormat buka lawangi. Enggak, lawangi bakal jebol. Kala ngendikan sapa Hudzaifah lak mboten yuftahu bal yuksaru balik den pecah den jebol apa albab. Kola ngendikan Umar zalika utang kono yuksaru iku akhro layak Allah yulako ing ento arep ora bisa den bendung apa bab. Jadi bukan hanya dibuka tapi lawange dijebol saking kae fitnah keagamaan. Nah, nek wis kaya ngono tidak mungkin bisa dibendung. Kemaksiatan akan dibendung gak bisa. Paling-paling kita menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan. Kalau membendung gak bisa. Ayo sapa iso nggae undang-undang HP dilarang. Kan sing iso. Bendungin HP gak iso, tapi keimanan kita harus kita. Kalau fitnah sudah merajalela tidak akan bisa dibendung. Fitnah yang menimpa keagamaan di akhir zaman tak akan bisa dibendung. Apalagi apa sudah macam apa bidang informasi teknologi yang canggih ini. Semua perkara bisa diakses di situ. Akan bendung ke apa? Cabut ya sana muncul. Terus ngono, enggak bisa dibendung. Allah yuhla kau sudah. Kulna matur kita. Kulna alima aliman albaba kulna alima faham sapa Umar albayun lawang kolang naam kama anna dunagodin alailah kama anna dunagodin satemne iku sadurung mene apa alailata malam dadi sadurung esuk ya malam yani gamblang. Ini khaddastuhu hadisan laisa bil aghalid. Ini saten ingsun khaddastu. Nah disake sapa ingsun? Buing Umar hadisan kelan satu hadis laisa kang ora ana hadis bil aghalid kelan pira-pira kesalahan. Fahibna mengko wedi kita nasala. Arep yen to tanya kita ing Umar, wa amarna lan perintah kita masrukon. Fasala mengko tanya nas'alan tanya kita ing jab ing Hudzaifah wa amarna lan perintah kita masrukon fasalan tanya masruk hu ing Hudzaifah faqala mongko ngendikan sama masruk manil bab man utai sapa iku al bab pintu qala ngendikan sama Umaru ai al babu Umaru yakni Sayyidina Umar itulah yang sanggup membendung fitnah-fitnah. Maka ketika ditanya yang saya tanyakan itu fitnah yang sangat merajalela seperti gelombang lautan. Jadi ini Jabir, oh, sampean gak menangi.
inna benaka benhab ya baban muhlakon. Antara panjenengan lan fitnah sing besar itu ada pintu yang dikancing. Terus Umar tanya, dibuka apa dijebol besok? Dijebol ora dibuka. Nek dijebol gak bakal bisa ditutup lagi, fitnah makin akeh. Kulna alimal baba, alima ngerti sapa Hudzaifah al-baba yang lawang, kola Hudzaifah na'am yo. Jadi tanyai mau alimal bab wis ngerti Hudzaifah soal lawang sapa? Umar. Maka nih Umar dikatakan al-Faruq yang membedakan antara hak dan batil. Sampai Umar ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, Umar diangkat jadi qadhi. Satu tahun ini ganok masalah belas, saking adili. Akhirnya Umar mengundurkan diri. Makanya kaya Nabi mengatakan, idza salaka Umar fajjan, salaka setan fajjan akhar. Kalau Umar berjalan nempuh pada satu gang, setan gak wani berpapasan sama Umar. Nempuh setan, nempuh jalan dia. Itu saking hebatnya Sayyidina Umar. Maka tidak ada maksiat. Wong Sayyidina Umar saking adili. Ketika ke Mesir, di tepi pantai ada cempe cilik mati. Itu diurus oleh Sayyidina Umar. Dia tanya, lah ya khalifah kok ngurus cempe? Cempe kan anak wedus itu. Mati. Kok diurus? Bukan urusan sampean ini. Loh, aku sebagai pimpinan. Ini anak wedus itu wong didolimi oleh yang lain. Saya tidak bisa menindak bagaimana tanggung jawab saya di akhirat. Makanya adil. Sehingga keadilannya lindu gawani ke Medina sebab kena tongkati Umar. Pernah-pernah keadilan Umar dengan ketegasannya. Sampai Sayyidina Ali ketika Umar mati ku di kuping kuburannya ingin tahu bagaimana Umar ku akhirat ku dunia ini kayak ngono apa nek wis ku kuburan ini kayak ibu jadi wong ngarani brengose nyelaprang tapi nek dalam satu tempo ada sesuatu brengose kayak buntut tikus keceluk ngelembreh kayak senyelap perang meneh. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kayak apa nyajal nang Nabi mungkar nakir. Banti kuping dadak Sayyidina Umar, kerungu Sayyidina Umar marai malaikat mungkar nakir. Tanya, yang mungkar nakir kayak tanya, wong Islam kok nanya aku ini? Iya, lebih keras. Awas, setelah ini kalau kamu nanya wong Islam, seperti saya, kamu berhadapan langsung sama saya nanti. Sayyidina Ali bilang, Umar rahimahullah, berguna dunia, akhirat terhadap umat. Jadi, malaikat mungkar nakir dipesan Umar. Galeh keras-keras nakoni wong Islam. Nek keras-keras nanti dihadapi oleh Sayyidina Umar. Makanya pimpinannya ya, memimpin dohir dan batin. Wabilai kola hatala sopo, ya krono bimbingannya Rasul, bukan karena Umarnya, semua jasa dan atasannya. Maka ketika di Sa'i Sofa Marwa, pengikut madhab Syafi'i nggih promosi. Man aroda al-madhaban nafis falaihi bimadhabi Muhammad bin Idris. Sopo wonge ingin bermadhab dengan madhab yang sangat indah dan sangat baik, maka hendaknya bermadzhab karena Ahmad bin Idris. Akhirnya wong Malikiyah marah. Tulis nih sore, wa kaifala wa syaikhuhu Malik. Bagaimana tidak hebat wong gurune Malik kok. Gurune Malik hebatnya Sayyidina Syafi'i kan dikatrol oleh Imam Malik. Wa kaifala wa huwa tilmidu Malik. Gak ngono. Ayo muridnya Malik mulia'na muridnya. Iku mulia'na tetap gurune. Ta'riful fadla li dawil fadli illa dawuh. Jadi, kaifala wa syaikhuhu Malik. Bagaimana tidak baik wong guru Imam Syafi'i Malik. Imam Syafi'i ditanya oleh para murid-muridnya, sampean istimbat sing kaya ngene iki, besok nek ditanya Allah bagaimana hujahnya. Ya tak jawab hujahku Imam Malik. Wis. Hujahku Imam Malik. Itu madzhab Syafi'i mengajarkan kita
tetap adanya perantaraan dan tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaikala hadasana Muhammad bin Bashar. Al-Qolat Laisa tadi di hadasana Abu Yaman Abaran Su'ab hadasana Abu Zinad Anil Arad Anabira Nabi Sunqal latakumu ora bakal bangkit muncul apa satu kiamat kubro hatta tuqatilu kiamat ana telu ana kiamat suhura ana kiamat wusta ana kiamat kubro. Kiamat suhura yaitu matine seseorang, kiamat suhura kiamat wusta matine seliting litingmu piro mati kabeh wis kiamat wusta kowe duwe kanca mondok bareng wis 5 tahun ketemu takone wis kawin Kang ya wis 10 tahun ketemu dia anak piro Kang bareng 10 tahun ketemu sopo sampean sekelalen pikun sopo sampean iku menungso lah nek apa jenane wong kanca-kanca ki apa kais mati karo aku karo kowe tok karo aku bedane wis mati kabeh berarti kiamat bus toh satu liting sudah mati kabeh satu pantaran pomo satu kampung sing dadi sak pantaran niku wong 100 sak pantaran mati kabeh sakno iku wis kiamat bus toh nek kiamat kubra ya besok kata tu kotilu singgo merangi sirokoman engkom ni aluhum kan sandale kom iku asyaru kulit asli si kulit si ono rambute dari sandale kulit sing ono rambute wa hatta tu kotilu sing merangi sira aturka ing wong turk sigoral ayun sipit motone humural wujuh abang raine julafal unufi pesek irungi karena wujahum kaya-kaya wajai atur iku al mijanu tameng al mutor katukang layak dikepruk nek tameng wungkul iso dikepruk tameng sing jeber rombe rak gampang dikepruk jadi iki alamatun nubuah durung roh kita jenane wonge wong atur kira turki saiki kira. Terus bentuke wong iki apa? Matane sipit. Wajahe ku kemerah-merahan, irunge pesek-pesek, lho. Wajahe ombo. Wajahe ombo. Nek terkira gak ngono. Lah basa Cina apa? Bekal sudah merangi ku ya wis, wong. Apa jenenge sandaliku kulit sing si ana rambute yani wong iki gak wong pengalaman luar, pengalamane wong desa iki. Wa tajiduna lan nemu sapa sira min khairin nasi sangka sase asid asad dahum ing paling keras-kerase anas apane karyatan bencine lihadal amri maring perkara kata yaqa sehingga terjebur sapa asad dahum fi dalam hadal amro wa nasu ta manusa kuma adinu kaya dine pertambangan khiyaruhum utai paling bagus anas fil jahiliyah yang dalam waktu jahiliyah iku khiyaruhum bagus fil islam yang dalam waktu islam yani menungsoi kaya pertambangan menunggu sing paling api ya ketika durung islam api timpuni islam luwe api meneh iku sing paling bagus jadi besok itu sing paling hebat wong sing paling keras bencine terhadap iki maksiat terhadap ini fitnah tapi akhirnya kejegur dewi mereka saking gede ini jadi watajiduna min khairin nasi asyaddahum karyatan ya dalam ini khataya ku'afi jadi kalau sudah gelombang maksiat semacam itu fitnah yang menimpa keagamaan semacam itu yang paling baik adalah orang yang paling benci kepada keberadaan fitnah itu kecuali kalau mereka terjatuh sendiri saking gede fitnah itu selek meneh. Menapa manasu ma'adin khiyarum fil jeliti khairum fil islam. Dadi menungso iku memang dicetak kaya dene pertambangan emas ana perak. Lah menungso sing paling apik
adalah dikala belum Islam itu wonge apik wateke. Bareng masuk Islam luwih apik meneh. Lha iku sing paling apik, dadi tidak terpengaruh. Ketika jahiliyah tidak terpengaruh adat jahiliyah. Ketika Islam makin apik tidak terpengaruh fitnah yang menyerang Islam. Termasuk fitnah menyerang Islam wong jor-joran maring dunyo, jor-joran maring kendaraan, wis ngono-ngono iki. Api-apian omah, api-apian pakaian, kamu bangga-banggaan tok. Al-Fatihah. Mala ya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullimi habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal tahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wasi al-karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.